lagi mau makan mie, guys. Apa mie oven ya? Mie oven rasa gulai sultan. Gulai sultan. Semoga enak ya. Aw, dingin sekali. First impression, wanginya itu kayak mie kari. Mie kari tapi tanpa kuah, gengs. Tuh, gengs. Mie kari tapi tanpa kuah. Lu bayangin, enak biasa. Wanginya aja udah enak, menggoda banget ya. Tapi ini mie goreng ya. Bukannya mie kari, tapi wanginya mie kari. Mie goreng yang gak ada kuah. Memang iya sih. Bismillahirrahmanirrahim, jangan banyak bacot. Kita nikmatin bersama-sama. Enak. Enak kok. Not bad. But good. Bukan not bad, not good ya. Not bad. But good. Kalau kata aku sih kurang asin. Kurang asin, kurang nendang aja sih. Lebih kepada pas rasanya. Kalau dari wanginya tuh kayak merepresentasikan rasanya gitu. Wanginya tuh kuat, tapi rasanya tuh gak sekuat wanginya. Ya. Tuh. Lebih mantap wanginya daripada rasanya. Rasanya kok kurang, opacity-nya cuma 50% dua kali. Ya, jadi ini nilainya gue kasih 7. Aku 7,5. Kamu 7,5. Overall 7, rasanya enak. Menarik sih. Agak pedes sedikit. Ngapain pedes kagak ada, Cok? Coba pakai apa kayak? Enggak. Oh, udah rasa. Enggak, gak pedes sama sekali, sumpah. Kocak lu mah. Tapi kalau salah telan, lumayan masuk ke kuping. Salah telan. Gak tau kalau itu. Bener gak sih salah telan gitu loh? Terus langsung pedes ke telinga. Padahal gak pedes, tapi pedes sedikit doang. Enak aja menurut aku. Udah? Udah. Review singkat sekali. Worth it lah. Berapa harganya? 3.000 deh, kayaknya 3.000 berapa gitu. 3.000. Nggak nyampe goceng. Lupa. Nggak nyampe goceng ya, teman-teman. Udah boleh. Jadi guys, dibeli ya guys ya. Biar mie oven keren. Tapi ini yang paling enak. Enak guys, dibandingkan yang lain. Yang sebelumnya. Iya, ini paling enak. Yang kuahnya itu kan kurang ya. Ini enak kok. Ya emang kita mah review gini-gini aja. Bentar lagi juga review itu tuh. Apa enggak, tuh? Kue UFO. Enggak boleh, itu rahasia negara. Apa-apa yang itu kue UFO. Enggak. Bye-bye, terima kasih sudah menonton 5 menit yang enggak ada 5 menit. Yang 4 ini. Menit setengah. Ya. Menit 4 menit setengah menit itu gimana? Dadah.